ingin mengajak teman-teman generasi muda untuk berani berbicara jujur dan terbuka mengenai apa itu sebenarnya HIV dan AIDS. Harapan saya ketika selesai mengikuti acara ini, berani memberikan informasi yang benar ini terhadap orang-orang di sekitar Anda. Persoalan HIV dan AIDS ini tidak hanya melulu mengenai persoalan kesehatan. Tanggapan saya, penyuluhan HIV itu bagus. Terus apa lagi? Bisa membuat orang-orang bisa tahu. Di mana di sini acaranya sangat bagus sekali, yaitu mensosialisasikan apa itu HIV dan AIDS, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penanggulangannya. Ini adalah hal yang sangat bagus sekali, di mana anak-anak selaku siswa-siswa kesehatan mendapatkan pencerahan, mendapatkan ceramah, mendapatkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. HIV/AIDS itu bisa mular pada siapapun, mau dia muda, kecil, tua, bahkan siapapun bisa, dan dimanapun bisa itu terjadi. Buat teman saya tadi yang bilang HIV itu kelihatan punya ciri itu salah ya. Kalau HIV itu tidak bersih, kalau udah AIDS baru kelihatan cirinya. Kalau misalkan kamu sekarang kenal dengan orang yang ODA, cuma satu yang aku bisa pesenin, jangan pernah tutup mata dan tutup telinga kamu buat mereka. Banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah apa terjangkitnya penyakit tersebut, baik itu dari pendidikan maupun menghindari hal-hal yang negatif. Satu hal dari saya, jangan pernah menyerah. Walaupun kita terkena, walaupun kita mendapat cobaan, marilah kita hadapi dengan senyuman. Sekian dari saya. Menurut kami acara ini sangat menyenangkan dan sangat cocok untuk para remaja seperti kami. Dan kami mendapatkan pendidikan dari kakak-kakak yang telah menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Pesannya saya agar nanti bisa diadain di sekolah-sekolah lain. Menurut saya workshop ini sangat bagus, menarik dan menyenangkan. Di sini saya mendapat banyak pengetahuan mengenai HIV dan AIDS. Selain itu, saya juga mendapatkan pendidikan moral dan juga banyak lainnya. Di sini saya sangat merasa senang sekali. Terima kasih banyak dan semoga nanti melalui acara ini kita bisa menumbuhkan kewaspadaan kita terhadap bahaya HIV AIDS. Terima kasih. Suatu kehormatan juga bisa ikut karena kesempatannya sangat bagus dan gak bisa diikuti dengan yang lain. Dan kalau pesan, ya mungkin karena semuanya udah acaranya dikemas sudah sangat baik ya, dikembangkan aja nantinya. Dan harapannya biar bisa selalu dilanjutkan terus gitu, gak stagnan sampai sini aja. Mungkin sampai di daerah-daerah yang terpencil mungkin ya, yang mungkin gak banyak orang tahu gitu, biar semuanya materi yang penting ini biar sampai ke telinga-telinga orang yang tidak berada di kota-kota yang kelihatan aja gitu, yang emang sampai di pelosok-pelosok gitu sih. Terima kasih, lanjutkan terus dan selalu semangat. Sampai akhir usia.